Itu loh. Tadi tadi ditangkap di mana? Ditangkap di Parak Jembatan. Oh, lagi ngatur-ngatur itulah kamu ditangkap tadi. Mana? Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat sore Tribuners. Di sini saya Rahmat Kurniawan, reporter tribunsumsel.com, melaporkan dari Polrestabes Palembang. Di sini tim opsional unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang mengamankan pria yang diduga melakukan aksi pemalakan di jembatan Ogan kawasan Kertapati, dan ini diamankan oleh tim opsional Ranmor. Ini ada satu orang pria yang kan kita tanya-tanya. Siapa kak, nama kita kak? Mulyadi. Ngapa kita diaman ke? Salah ngatur mobil. Kamu minta duit? Aman aku tidak minta inyo, kawan yang minta. Kamu baik. Kamu minta aku bagi dulu. Berapa uang kamu tuh kak biasanya kak? Kadang uang rami, kadang uang 10. Tadi cuma 4. Apa? 4? Apa siapa? Aduh udah jago parkir ini kemarin. Siapa nama yo? Kamu Sunadi. Ah. Terus? Mamat. Yang bertopi pakai masker ya? Iya. Mamat yang enggak yang rambut itu? Nadi nama. Jago parkir? Iya. Sekolah lagi siapa? Kadir masa? Kadir. Oh. Berapa biasanya dipintai duit itu? Biasanya kayak si koong 10.000. 40. Iya. Sehari-hari di situlah, kak. Mana aku gawe bangunan minggu ini, bae. Minggu ini. Cak mano kamu tuh ini ngatur-ngatur jalan nok mano juga? Ngatur bae, kak. Oh, terus? Ya dimundur ke kan? Mundur ke. Itu di Probodem itu. Kamu ancam enggak? Tidak. Agak marah kamu. Iya. Tidak tahu aku batu situ bae. Yang selanjutnya aku yang marah. Tidak. Kamu yang marah. Mamat tadi yang marah. Mabok enggak kalau lagi dekat-dekat situ kamu tuh? Mabok enggak? Memang bahan minum tapi aku tidak mabok. Mabok. Minum apa? Kontrol aku. Kontrolnya? Iya. Minum apa? Minum dua. Balik mana kita kak? Balik di bawah jembatan Kertapati itulah. Tadi ditangkap di mana? Ditangkap di Parak Jembatan. Oh, lagi ngatur-ngatur itulah kamu ditangkap tadi? Mana sih duitnya? Sudah 10.000 tuan. Mana? Siapa ngambil tadi? Yang ngambil 10.000? Abe, siapa kan? Si kau mau 10.000, ini kan dapat kan? Bis yang nyangkut di jembatan Ogan itu kan nak macet masuk itu kan? Dari flyover Jakabaring nak ke Kertapati ya? Nyangkut. Jadi balik arah mundur. Oh. Mereka ni mau terus ngatur. Mundur balik arah lagi. Lewat jalan Perboden yang jembatan yang agak tinggi itu lah. Oh, tikoknya. Yo, yang besi itu sobek. Yo. Okey, siap. Berapa kak dapat sehari biasanya kak? Nah, ajak bu tiap hari ya pun aku. Iya, biasa kalau sehari kamu nongkrong di situ berapa dapat duit? Kan kalau mobil kadang tak gati. Kisarannya berapa? Paling 10.000. Sekok uang. Berapa mobil sering di situ macet? Uang itu. Mobil lewat. Jarang juga. Belum tentu baru. Kalau sehari-hari apa kak kawin? Bangunan. Oke, itu tadi Tribuners laporan dari. Ini kita dewean kak? Ada lagi tak kawan-kawan kita? Kamu pakai di palang. Kawan. Yo. Terkati.